Unboxing paket dari Shopee. Akan saya buka. Waduh, susah. Sepertinya saya perlu gunting. Pakai satu tangan ternyata tetap susah. Pakai gunting lagi saja. Isinya buku-buku. Buku Putri Cinderella. Bestseller. Kisah Sepatu Kaca. Bukunya bagus, berwarna dan bergambar. Cocok buat anak-anak. Buku kedua, 25 Nabi dan Rasul, disertai akidah Islam. Wow, bagus ini. Kisah teladan. Yang ini juga berwarna dan bergambar. Anak-anak pasti suka. Buku ketiga, kisah-kisah kegiatan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia. Ini juga bagus, keren. Sama, buku ini juga bergambar dan berwarna. Bestseller juga ini. Buku keempat. Buku pintar dan atlas Indonesia dunia. Juga bestseller ya. Di belakangnya ada bendera-bendera negara. Bagus banget. Buku ini juga berwarna dan bergambar. Benar-benar buku pintar sesuai dengan temanya. Buku pintar.
Buku kelima, kumpulan cerita rakyat Nusantara, dongeng, legenda, fabel, mitos, epos. Wow, bagus ini. Buku ini juga berwarna dan bergambar. Daftar isinya cerita rakyat keren. Buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman sastra Indonesia. Seperti pengertian sastra itu seperti apa, bentuk sastra seperti apa, pantun itu apa, syair itu apa. Mantap juga ini buku. Kelima buku ini bagus-bagus. Diproduksi oleh dua media. Terus yang satunya lagi tuh diproduksi oleh penerbit Serba Jaya Surabaya. Tiga buku diterbitkan oleh dua media, dua buku lainnya diterbitkan oleh penerbit Serba Jaya Surabaya. Mantap.